Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana Sofia Al-Barakbah berjaya ubah hidup Alif Sattar. Film ini menggabungkan tiga genre yaitu aksi, komedi dan romantik. Film ini dijangka akan menggegarkan adrenalin penonton di seluruh Malaysia dan juga akan tayang di Brunei mulai 17 Oktober 2024. Film yang mendapat tajaan daripada Goodyear Malaysia ini telah mengadakan malam gala eksklusif Reza yang penuh gaya di Golden Screen Cinemas Mid Valley Mega Mall. Madis ini dimeriahkan dengan kehadiran barisan pelakon kru produksi, tetamu terhormat, para media serta peminat. Film Reza GTR mengisahkan pertemuan yang tidak dijangka bakal mengubah hidup seorang mekanik biasa. Dr. Ahmad Idham yang terkenal dengan kepakaran dalam menghidupkan naratif yang bukan sahaja menghiburkan tetapi juga memberi impak mendalam kepada penonton. Untuk Reza GTR, beliau berani mempertaruhkan barisan pelakon tanah air yang hebat seperti Alif Sattar, Sofia Al-Barakbah, Noki Keklik, Ropi Yasin, Izlan Yusuf, Nelisa Nizam, Mas Anizam, Nizam Zaidi, Kate Ferris dan Man Rajalawak untuk membawa penonton merungkai dan membuktikan bahwa kata-kata itu adalah benar. Film ini menyampaikan mesej mendalam tentang takdir dan kepercayaan bahwa walaupun manusia merancang ketentuan, Tuhan mengatasi segalanya. Reza GTR bukan sekadar sebuah film, ia adalah sebuah perjalanan emosi yang mengingatkan kita bahwa pertemuan tidak dijangka kadangkala mampu membawa perubahan besar dan dalam hidup seseorang. Bersiaplah untuk dibawa ke dunia penuh aksi, mendebarkan dan kisah percintaannya akan membuatkan anda tidak menganjak dari tempat duduk sehingga ke babak terakhir. Untuk makluman lanjut dan kemas kini, ikuti kami di media sosial melalui Facebook, Twitter, Instagram serta saluran YouTube Prime Work Studio. Itu saja info hari ini, sekian dan terima kasih.